Kembali kami. Mana suaranya Sinyo? Mana layang-layang? Mana suaranya? Bawa kiri Sinyo juga pengalaman. Para datang. Sewa Yudo. Narmasa. Kita bersaudara. Kita bersaudara. Kita bersaudara anak-anakku. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini kita berada di lapangan sepak bola Padangan Layang, Kenegaria Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, dalam rangka kejuaraan daerah tingkat provinsi Sumatera Barat bagi pemain-pemain sepak bola kita, kejuaraan U11. Nah, diikuti oleh Sijunjung, Damasraya, Sawalunto, dan Tanatar. Saya bersama Pak Deddy, Kepala Dinas Dispora Sumatera Barat, dan juga ada Bapak dari Kadis Pora dan Pariwisata Kabupaten Sijunjung. Kita ingin tahu nih Pak Deddy, ya, apa yang diharapkan dengan turnamen ini? Ya, kita dengan turnamen ini, kita berharap ada lagi anggota-anggota dewan yang menyampaikan dana pikirnya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, sehingga olahraga di Sumatera Barat ini dapat berkembang seperti yang kita lihat atau kita saksikan di Sijunjung saat ini. Kita berharap seperti itu. Tentunya kita akan mencari bibit-bibit untuk peningkatan olahraga ini ke depan. Sekarang kita tahu kalau untuk sepak bola memang Sumatera Barat kalau untuk di tingkat nasional belum berkiprah. Tetapi dengan ada kegiatan-kegiatan seperti ini, ada turnamen-turnamen yang dilaksanakan, ini akan mensupport anak-anak kita untuk melatih diri, untuk bersemangat, dan untuk meningkatkan kemampuan sebagai atlet bola. Tidak hanya mencari bibit ya Pak Kadis, tapi juga dalam rangka peningkatan sumber daya manusia kita melalui peningkatan keolahragaan. Karena memang dengan olahraga sepak bola ini terjadi kerjasama yang baik, disiplin, termasuk juga saling bekerja tim. Itu antara lain, apalagi adik-adik kita ini adalah tunas-tunas bangsa nih Pak Deddy. Umas. Umas. Ini saya sama Pak Kadis. Siap nih Pak Kadis? Siap. Dari Kabupaten Sijunjung beliau. Pejabat Sijunjung. Dia juga harus juga gini. Ini kan bibit-bibit sepak bola Sijunjung ini kan dulu namanya Persiju terkenal. Sekarang kan mulai memudar nih Pak Kadis. Gimana upaya dari Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata kepada Sijunjung? Terima kasih Pak Hidayat. Kebetulan beliau asli Kabupaten Sijunjung dan asli Padangan Layang, tempat turnamen ini diadakan. Pertama, atas nama pemerintah daerah, kami mengucapkan terima kasih banyak atas support dan perhatian dari Pak Dewan terhadap pembinaan olahraga khususnya cabang sepak bola di Sijunjung. Nah, terkait dengan yang beliau sampaikan tadi tentang Persiju, tahun ini kita ikut di Liga 3 Pak, tetap ikut. Ini dalam rangka tetap sinergitas dan tentu sustainable daripada pembinaan generasi muda khususnya di cabang sepak bola. Kita akan lahirkan kembali pesepak bola sepak handal dari Sijunjung. Nama-nama Persiju kita harus naikkan lagi ya Pak Kadis. Nah, itunya. Saya juga ada pendamping nih dari Darmasraya. Gimana nih Pak responnya? Responnya dengan adanya Pak program dari dinas provinsi begitu ya. Gimana Darmasraya menyikapinya? Alhamdulillah dengan bantuan Pak Hidayat ini, kami dari Damasraya sangat apresiasi. Mudah-mudahan orang-orang pejabat-pejabat tinggi Damasraya bisa tergugah
Dan itu pada saat ini Pak Bupati ya, teman ya, gua teman ya, Bupati tentu ya, tergugah berarti Bupati ya, kita mohon kepada orang-orang Damasraya yang berkompeten tentang pembinaan sepak bola anak-anak usia dini ini ke depan lebih maju lagi di Damasraya. Harapan kami Damasraya berbenah. Siap. Tahun ini Damasraya berbenah. Siap. Untuk di tahun depan mudah-mudahan dengan ketua baru nanti, ketua PSSI yang baru, mudah-mudahan punya misi dan visi dia ke depan yang lebih baik. Hidup Damasraya. Hidup. Yang teristimewa dari kami, bagaimana kabarnya sehat? Sehat. Ini dulu salam olahraga. Sehat. Salam olahraga. Sehat. Mana Damasraya? Sehat. Mantap. Sidinyo. Lagi bersurat. Mana Sidinyo? Mana nya Ronaldo Soeharto? Bujur. Ronaldo Soeharto. Messi tak datang. Bibit-bibit sepak bola yang ada di daerah kita. Nanti anak-anakku akan dilihat, akan dinilai, akan dipantau juga keahliannya sejauh mana bisa diangkat untuk menjadi pemain-pemain profesional. Setuju tidak menjadi pemain profesional? Setuju tidak bermain di Senayan Jakarta? Sedangkan tidak bermain di Stadion Gor Hajar Husain Padang? Itu tujuan kita anak-anakku. Sehingganya berlatihan dengan serius dan sungguh-sungguh. Siap. Hormat kepada pelatih. Setuju. Hargai teman-teman sekalian. Hargai guru-gurumu. Setuju. Itu syarat kalau ingin menjadi orang tua. Ayo kembali kita semuanya. Thank you.